suka requestnya. Kemarin anak kecil nyuruh kita joget-joget di dalam pesawat. Oh, hiburan untuk menghibur anak kecil yang sedang rewel di pesawat. Iya. Gampang, itu juga. Yang paling repot saya, Bu. Ini, Bu. Ya, apa? Terus ini, Bu. Kenapa? Terus kenapa? Yang menghabisin makanan seluruh. Kak, saya pernah satu pesawat sama saya dia. Saya juga pernah satu pesawat sama makanan dia. Makanan belum dibagi memang sudah dihabisin sama dia. Saya penerbangan domestik, Bu, ke Kalimantan bareng sama dia. Ada satu penumpang meminta untuk dihibur dengan tari piring. Terus? Dia tari piring, Bu. Cuma di piring masih ada tunjangnya, Bu. Tumpah dong. Tumpah dong, Bu. Jatuh. Oke. Untuk melayani anak-anak kecil yang butuh hiburan di pesawat, ya, kita butuh tarian-tarian untuk anak kecil, ya. Okay. Coba tirukan pergerakan-pergerakan saya jadi ala-ala balon. Apa tuh balon udara? Balon udara anak terbang. Anak kecil kan suka tuh kan? Gimana? Ya, terbang. Jadi awalnya kan gini. Betul, Bu. Gitu, ya? Ini, Bu. Kita udah patungan 1,5 juta. Ibu berobat, ya. Anak kecil butuh apa? Hiburan. Butuh hiburan. Oke deh, Bu. Tapi kalau nari-nari yang benar anak kecil nggak paham. Biasanya kalau anak kecil butuh hiburan kan cilupeng. Cilupeng. Ayo, coba sekarang dicoba yang pergerakan yang tadi. Coba sekali lagi cilupengnya. Cilupengnya gimana? Cilupeng. Bu, Bu nggak sopan kakinya naik-naik. Jangan. 5 kali ya. Setiap tanganku bergerak. Ayo, ya, Bu, ya, Bu. Sekarang Rina, Nunung sama Diki coba ayo, ya, Bu, maju. Ini pramugari, pramugari senior silakan nih ya, kasih ayo, aku. Ya, boleh. Siap. Nari untuk menghibur anak, pergerakan ya. Yang tadi yuk coba. Yang tadi boleh gimana, dikasih, Bu? Lupa. Boleh dikasih musik? Sabar, sabar. Tetap harus oh, ya. Ekspresi ya, Bu. Oh, muka gitu. Apa dengan setelah tarian ini penumpang merasa terhibur, Bu? Oh, pasti anak-anak kan? Kan anak-anak. Oh, seneng, happy ya. Oke deh. Kayaknya oke. Anak-anaknya ntar malah pada sawan deh, Bu. Kalau kita begitu. Enggak dong, enggak. Ini aja deh, Bu. Karena besok kita kan ada function ya. Satu pesawat itu di-booking untuk ada rombongan wayang. Oh. Ya kalau bisa kita disesuaikan, Bu, hiburannya kayak. Kalau wayang tuh biasanya ada langgam-langgamnya. Langgam-langgamnya nyinden-nyinden. Oh, nyinden. Ya. Kayak nyinden. Ya. Kita harus belajar ya. Tapi kan kita nggak punya basic nyinden, Bu. Nah, makanya kita harus belajar ya. Okay. Coba tirukan ya. Misalnya kayak gini nih. Petitidui. Nah, kenapa ini kayak gue? Jangan, ini pasti pakai dapri mati. Bu. Bu. Ini ya? Ada pramugari senior yang bisa mencontohkannya. Iya. Kasih tahu nyindennya, Bu. Ini? Iya. Oh, berarti ini dulu sinden. Aduh, aduh. Aduh. Oh, berarti. Saya dulu sinden door to door. Berarti kamu harus nyontohin teman-temanmu. Siap, Bu. Siap. Oh, dulu sinden. Oh, iya, Bu. Iya, iya. Coba, coba dulu berarti. Coba, coba. Oh. Pengen rasanya tuh kayak gitu. Coba ya. Coba. Seberapa ya, Bu? Titidu. Ketinggian. Titidu. Turun, turun lagi. Turun. Larening. Doyan ora jenak tulan ning omah
ada wayang, di Sunda juga ada wayang. Oh iya iya. Ya ada sebenarnya wayang. Takjub sama beliau, padahal keseharian beliau cuma pemintal gelasan. Pemintal gelasan. Acara apa itu? Acara apa? Ini kalau orang cinta gak tersampai ya. Coba sekarang kamu. Aku yang sama. Ini semua ya. Dia yang paling jago. Halo. Kasih tahu. Aku sebetulnya nyanyi kasih tahu. Ketemu Manda nervous loh. Ini pro-nya ya ini ya. Silakan. Yang benar. Yang benar enggak usah sok cantik. Dia enggak cantik. Dia enggak cantik.